Don't forget. Please like, comment, and subscribe. Pada hari ini kita ketemu dengan seorang pemuda ya. Jangan pemuda Pak, udah tua Pak. Hah? Udah 60 tahun umurku. Loh, tapi kelihatannya seperti 56 gitu ya. Ya kurang dikit ya dari 60 ya. Nah, dia mau pakai topi. Loyalis Ahok. Wih, udah itu di Ahok petarung sejati. Bapak kenapa sih masih setia sama Ahok? Kenapa ini Pak? Ahok orang yang berintegritas, orang yang sangat mencintai merah putih, dan seluruh hidupnya diwakafkan untuk negeri ini. Jadi kita tahu bahwa ketika Pak Ahok menjadi gubernur, hasilnya nyata kok Pak, nyata sekali. Program UMKM luar biasa, dan yang kenapa saya setia kepada Pak Ahok. Seorang anak bangsa yang teraniaya karena ras dan agamanya. Itu yang kami tidak bisa menerima itu. Kami tetap, saya lahir jadi relawan karena saya mendukung Pak Ahok. Jadi sampai kapanpun saya Ahoker. Sampai sekarang? Sampai sekarang, sampai nanti tetap Ahoker. Selama Pak Ahok masih seperti sekarang ya. Masih berintegritas, masih merah putih. Darahnya merah putih Pak Ahok itu. Bapak, kami sering ketemu beliau, beliau ngomongnya memang seperti itu, tetapi luar biasa Pak orang ini Pak. Ini aset bangsa loh. Karena Pak Ahok itu porsinya bukan di kedagangan minyak. Dia harus membersihkan, Pak Ahok itu sapu untuk menyapu koruptor-koruptor ini masuk ke tempat sampah. Kalau begitu dia cocoknya jadi apa nih, Mi? Kalau nanti kabinet nyapa Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD disusun, saya berharap berdoa mudah-mudahan kalau nggak Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk nyikati koruptor-koruptor itu. Seperti itu ya Pak ya? Oh iya, saya ini Pak. Saya kalau berdoa habis sholat Pak, saya berdoa selalu berdoa untuk beliau. Ini orang hebat Pak, aset bangsa. Nah, kenapa Pak Ahok itu yang dulu pernah jadi wakil gubernurnya Pak Jokowi di Jakarta, kemudian dia jadi komisaris utama Pertamina pada era Jokowi juga kan gitu ya Pak ya? Artinya hubungan Pak Ahok dengan Pak Jokowi kan sangat dekat. Sangat. Kenapa kok Pak Ahok itu mendukung Ganjar Mahfud sekarang ini Pak? Ya kan Ganjar Mahfud dari ketiga calon itu yang dinilai mampu, layak untuk pemimpin negeri ini ya Ganjar Mahfud. Seperti itu ya? Iya, dan Pak Ahok itu orang yang untuk menentukan pilihan itu pasti didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang, yang masak, yang bisa dipertanggungjawabkan melalui metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, itulah Basuki Cahayapurnama. Seperti itu ya Pak ya? Iya Pak. Tentu masyarakat adil dan makmur, dan yang dinamakan semua warga negara, apakah itu ras, suku, agama, kepercayaan, dan perbedaan-perbedaan lainnya itu sama. Itu bukan hanya retorika, bukan hanya amanat undang-undang, tapi benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak. Itu harapan saya. Dan saya sangat yakin, Ganjar Mahfud yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ini sangat mampu, dan kita yakin bukan kami takabur, tapi dilihat dari rekam jejaknya, dari apa segala macam itu ya, dari tiga calon itu saya sangat yakin itu, dan saya menaruh kepercayaan, menaruh harapan kepada calon ini, calon bertiga. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Merdeka.